Halo teman-teman, kali ini Harau Gaming akan mengeksplor dua tempat misterius setelah update terbaru kali ini ya. Yang pertama itu goa gitu, seperti terowongan tembusnya itu ke Gunung Merapi gitu loh teman-teman. Ada kayak kawah gitu di tengahnya, bolong-bolong gitu, cuman gak ada laharnya. Yang kedua, kita akan mengeksplor kota di bawah air, di dalam laut gitu loh. Itu seperti apa ya kotanya itu ya, seperti Atlantis sih. Aku nyebutnya seperti Atlantis soalnya kayak reruntuhan-reruntuhan gitu loh. Nanti kita lihat bersama-sama ya. Oh ya, ini pertama kalinya Harau Gaming bikin video langsung pakai suara ya. Jadi ini gak ada teks, gak ada naskah, gak ada dialog. Jadi kalau Harau Gaming bicaranya agak gagigu, mohon maaf ya, atau ada salah kata mohon maaf dimaklumin ya. Iya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan pergi ke terowongan itu ya. Kalau mau pergi ke terowongan itu, pertama kita pergi ke quarry dulu ya. Nah, setelah dari sini kita lurus saja, lurus ke depan, lurus. Coba kita lihat di map ya. Nah, pintu masuk goa atau terowongannya itu di situ ya. Nah, yang tanda itu. Oke, langsung aja lanjut lagi teman-teman. Lurus. Nah, ini dia. Ini dia teman-teman, pintu masuk goa atau terowongannya itu. Tahu ya sebutannya ini apa, goa atau terowongan, gak tahu sih. Cuman ini ada tembusan ya, berarti terowongan ya. Tahu juga ini Garusuk bikin ini untuk apa ya. Dalam sini suaranya berdengung teman-teman. Wah, jadi gelap ya, seram juga ya, agak seram juga ini di dalamnya nih, jadi gelap gitu ya teman-teman. Kita telusurin. Wah, nemukan penampakan. Terus iya, terus tuh suaranya bergema kan teman-teman. Ini ada dua jalan ini. Kita mengeksplor ke sebelah sini dulu ya. Tuh kan bergema kan teman-teman suaranya di dalam sini. Nah, bergema atau berdengung gitu ya, bergema gitu. Ini kemana ini? Itu apa itu? Udah mentok teman-teman. Udah mentok ya. Jadi jalan satunya ini mentoknya di sini ya, di sini doang ya. Nggak ada apa-apa nih, nah, dalam sini doang ya. Coba kita lihat di map. Nah, di sini ya, titik sini ya, yang jalan satunya. Oke, lanjut, kita eksplor lagi teman-teman. Ini berdengung ya atau bergema ini di dalam gua ini. Mantap ini, jadi kayak krill gitu, keren Garusuk. Gak tahu ini di update selanjutnya apa, nanti ada misi atau ada monster atau nanti ada hantu atau ada apa, nggak tahu ya. Garusuk bikin ini apa gitu, misterius banget. Tahu. Nah, udah sampai ini teman-teman, kita jalan satunya. Nah, itu atasnya teman-teman, bolong kan, kawah gitu bolong. Coba kita lihat di map. Nah, pas kita ya di titik di tengahnya itu ya, gunung gitu loh. Oke, lanjut. Coba kita ke atas ya, naik ya. Ini tempatnya ini misterius banget ya. Misteri banget loh. Apa sih Garusuk bikin ini? Apa nanti ada misi atau ada bos atau ada monster atau ada hantu gitu ya? Atau mungkin buat player bikin horor-horor gitu ya dong sini, terowongan berhantu gitu ya judulnya. Bisa itu ya, bisa ya. Nah, pas sudah di luar ini nggak bergema kan teman-teman. Ini dia nih.
Gunung Merapinya itu, ketahu sih ini Gunung Merapi atau apa sih? Kayak ada kawah-kawah gitu, cuman bolong, gak ada laharnya juga. Jadi benar-benar misterius ya ini ya. Garusuk ini bikin ini untuk apa? Oh ya, gunung ini juga bisa terlihat dari Polis Lake Station ya. Coba, nah itu udah terlihat kan? Kalau kita pergi ke Polis Station di Lake gitu ya, di apa sih? Aduh, maaf ya kurang fasih ini menyebut bahasa Inggrisnya. Di Polis Station satunya ya, itu bisa terlihat juga itu gunungnya, itu gunungnya kecil. Kecil aja sini gunungnya, nggak terlalu besar ya, andai Gunung Fuji itu ya. Oke, lanjut kita ke harbor ya, kita ke kota bawah air itu, kita ke harbor dulu. Nah kalau kita udah di sini, kita lurus aja ya teman-teman, lurus. Nah itu patokan kalau dari saya ya, itu ini yang ada ini kan putih-putih nih. Nah itu kan ada yang putih lurus itu. Nah kita pergi ke arah situ aja, lurus aja itu, ikutin itu ya. Kita tinggal lurus kayak nggak nyemplung di air ya, ntar kalau nyemplung nggak bisa pakai jetpack lagi. Iya. Lurus sambil dicek juga ya di map nih, belum ada. Lurus, ntar muncul di bawah itu kotanya itu ya. Terus saja ikutin itu, lurus. Nah itu dia teman-teman, katanya kota di bawah airnya. Misterius banget loh ini. Nah untuk apa loh Garusup itu bikin ini di sini di bawah air? Bingung banget loh aku teman-teman. Ini apa sih ini? Ini nggak bisa diakses juga loh. Nah seperti terhalang gitu loh. Nah itu dia mapnya. Untuk ke bawah kita pakai item ya. Coba kita pakai item. Pertama kita ke item pro. Terus kita pakai board. Nah, kita pakai board ya. Nah, aduh, sorry. Yang ketimpuk. Kita mundurin dulu ya, di sini kita pakai bot. Nah, ini cepet ya, di checklist fisik ini matikan biar nggak jatuh ke dalam air jauh gitu. Kita naikkan, terus kita perbesar. Bum. Nah udah. Nah baru kita pakai item sepeda ya, biar kita bisa goes dalam laut. Goes dalam laut. Kita rendahin dulu ya. Oke. Nah udah, kita pakai sepeda. Ini jadi pakai gini, soalnya kalau nyemplung ke air itu nggak bisa pakai jetpack, nggak bisa pakai apa-apa. Jadi saya akalin kayak gini ya. Terserah sih teman-teman mau gimana gitu akalinnya. Terserah teman-teman, yang penting pakai sepeda ini. Pakai sepeda itu dalam sini ya, biar bisa jalan-jalan gitu. Soalnya kalau pakai mobil nggak bisa, mobilnya itu nggak bisa masuk air ya, pakai apapun. Jadi pakai item prop gitu ke sini. Ini kita kebawahin pelan-pelan, nanti dia lepas sendiri ya itu. Bawah terus. Nah kalau gini kita pilih action lagi, ini jadi aneh kayak gini ya tampilannya. Ini terus saja bawah sampai dia kembali normal lagi ya teman-teman. Oke, dia kembali normal lagi. Nah ini dia udah normal lagi. Coba kita rendahin lagi ya teman-teman. Oke, terus ke bawah. Bingung banget loh kotanya ini, langsung bikin di bawah air dalam laut gitu. Nah lihat kan teman-teman, seperti reruntuhan gitu loh kotanya, seperti Atlantis kita di bawah laut ini ya. Itu apa juga gitu-gitu di map kayak gini ya bentuknya. Oke, kita lanjut goes. Itu ada rumah-rumah juga, itu rumah-rumahnya gitu bolong-bolong juga ya.
coba rendahkan lagi ya biar terlihat jelas itu. Ya, terus. Nah, ada rumah-rumah juga ini. Coba kita explore sebelah sini dulu ya. Siapa tahu ketemu Putri Duyung cantik ya. Canda ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini ada rumah-rumah. Ini apa ya? Oke. Nah, ini juga loh teman-teman. Coba kita deketin ya, kita rendahin ya. Ini nih emang sengaja loh dibikin garusop gitu. Ini tumbuhannya emang kayak di bawah laut gitu loh, kayak terumbu-terumbu karang gitu kan. Berarti emang sengaja dibikin di bawah laut. Jadi ini emang sengaja dibikin garusop di bawah laut gitu. Cuman gak tahu ini apa gitu. Misterius banget. Mantap juga ini garusop ya. Nah, seperti terumbu karang bawah laut kan teman-teman, ini tanaman-tanamannya. Dan ini nggak ada di item prof ya, ini nggak ada di item prof. Tumbuhan kayak gini ya, yang baru itu cuma ada bunga-bunga gitu ya. Coba kita lanjut lagi ya, ini nge-glitch jadinya ya, kita tinggiin aja ya. Kalau dia terlalu ke bawah banget tuh dia jadi nge-glitch gitu ya. Kita tinggi, nah udah nih, nggak ngeblitz lagi ya, takutnya ntar nanti kepental ke atas gitu loh teman-teman. Ini kalau actionnya dipencet kita kepental ke atas, ini tembus loh teman-teman, bangunannya tembus. Itu belum palit ya bangunannya itu. Ini ada seperti huruf loh teman-teman, seperti huruf G sama S ya. Ini apa juga ya, bingung saya ini. Coba kita balik dulu ya teman-teman. Nah, seperti huruf G sama S kan, ini mungkin kepanjangannya Garusop ya, atau Garusop Sakura, atau juga Garusop Sakura Onigawara ya. Nggak tahu ya, pokoknya ini seperti huruf G sama S ya. Dan kalau digabungin gitu ya, ini yang G sama S tadi jadi membentuk kayak kucing gitu ya, lambang kucing biasa dipakai gerusuk gitu. Mantap ya, misteri gitu. Oke, lanjut teman-teman, kita goes. Wah, mantap kan ini GS Garusop, Garusop Sakura, Garusop Sakura Onigawara, nggak tahu apa itu. Kalau digabungin GS tadi juga jadi membentuk kayak kucing gitu, lambang kucing biasa pakai garut, biasa dipakai garusuk gitu. Nah, adalah di map kayak gitu ya tempatnya. Oke, kita lanjut goes teman-teman. Nah, tuh kan kayak kota Atlantis loh ini, kayak reruntuhan gitu loh. Itu apa juga kayak gini, kayak stasiun kereta api aja lagi ini. Hah, apa ini? Bingung ya teman-teman. Teman-teman kalau ada yang tahu atau apa gitu ya, misalkan perkiraannya apa, bisa ditulis ntar di kolom komentar ya teman-teman. Nah, kita tembus nih loh teman-teman bangunan-bangunannya. Nih ada rumah juga ini dalam sini ternyata. Tuh, itu rumah. Kayak apa ya? Kayak Yunani-Yunani gitu loh. Bingung saya. Kita tembus lagi yo, dalamnya kayak gini loh teman-teman. Halo, apa ada orang? Halo, apa ada mermaid dalam sini? Apa ada putri duyung? Halo, nah ini belakangnya ya. Nah, yang ini tembok ya, ini ternyata tembok ngelilingin ini temboknya ya. Jadi kayak apa ya, kayak reruntuhan Yunani gitu loh. Jadi kayak kota Atlantis gitu. Itu kemana ini? Oh, kemana itu ya? Kalau lurus ke sana itu keluar dunia Sakura School Simulator kayaknya ya. Nanti saya explore nanti ke sana. Nanti akan saya explore nanti ke sana. Kita terus saja ke sana, kemana itu? Tahu itu kemana, nanti kita akan explore ya. Kita lanjut explore
kota Atlantis ini aja ya, kota yang tenggelam, kota mermaid, kota putri duyung, kota misteri ini. Ini kayak gini ya bangunannya, kayak apa ya, bingung saya. Ini sayangnya nggak bisa didekorasi ya, ini item prop nggak bisa didekorasi di wilayah sini, soalnya itu di sana tadi nggak bisa diakses ya, jadi kayak kepental gitu. Kepental apa, kemental, mental kepental apa itu ya, bahasa Indonesia nya saya kurang tahu teman-teman, saya orang Banjar masih, jadi agak gegigu juga bahasa Indonesia. Nah lihat teman-teman, itu kayak terumbu karang loh, itu juga ada lambang gerusop loh, emang sengaja gitu dibikin di bawah laut ini. Kenapa gitu gerusop bikin di bawah laut, apa nanti ada putri duyungnya ya, next update ya. Waduh, ini mantap sekali sih gerusop. Kita di sepedaan di atas ini ya. Nah, apa ada orang? Apa ada putri duyung? Sepi sekali di sini. Andai aja gerusop nambahin ada ikan-ikannya. Wah, keren ini. Ini seperti reruntuhan ya di sini ya, teman-teman. Seperti reruntuhan ya bangunan ini. Bingung banget loh ini apa juga yang ini, kayak stasiun gitu, kayak apa ya, stasiun kereta api kayak apa gitu, panjang kayak gini bangunannya, tembus juga ini, apa ini, nah tiang-tiangnya tembus. Kita tepat ada di tengah ya ini teman-teman. Mirip sekali loh ini Atlantis, reruntuhan gitu, reruntuhan Yunani apa gitu, dalam air lagi, mirip mirip banget loh. Tengah-tengahnya ada tanaman kayak gini lagi, terumbu karang. Nah, coba kita kesini ya. Nah di map kayak gini ya bentuknya, ini apa ada membentuk sesuatu apa enggak ya, enggak ya, kayaknya enggak ya, cuman bentuk gitu aja di mapnya. Aneh banget loh ini, dalam laut gerusuk bikin ini dalam laut, misteri banget, untuk apa gitu, apa nanti di next update akan ada sesuatu di sini ya. Nah, ini bagian tengahnya teman-teman ya, bagian tengahnya ya, itu bagian sisi sana. Nah ini bagian tengahnya ini, di tengahnya kayak gini, ada kayak gini ya, apa itu ya, kayak permata-permata gitu, apa itu teman-teman, ini apa teman-teman, kayak membentuk gambar atau apa gitu ya, apa itu ya bentuknya ya, samar-samar ya, udah jelas itu. Unik sekali sih ini. Ini apa ini, oh ini kayak kayak di tengah itu misalkan kan ada banteng sama manusia dikejar gitu, atau singa di singa ngejar manusia, terus di sini-sini orang duduk-duduk, nah kayak gitu, apa itu namanya ya, nah, seperti zaman dulu gitulah teman-teman, orang pada duduk ngeliatin di tengahnya ada atraksi gitu, dikejar singa atau banteng gitu ya. Nah ini teman-teman kayak bintang ya, kayak gambar bintang gitu ya, bukannya apa ya, burung ya, apa itu juga ya. Nah ini ya teman-teman tengahnya ya, ini tembus ini. Nah cuma kayak gini tengahnya ya, seperti ini kan, seperti kota Yunani yang tenggelam, ada juga sih kelihatannya seperti Atlantis gitu ya juga sih. Oke, mungkin sampai segini dulu aja ya teman-teman. Nanti kalian bisa eksplor sendiri ya. Kalau mau tahu jalannya tadi, ikutin aja seperti cara saya tadi ya teman-teman. Ikutin kayak garis putih lurus aja itu, ntar di bawahnya muncul gitu ya teman-teman. Kalian ikutin aja terus ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa support terus channel ini.
Mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang dan terus berkarya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Kalian bisa juga komen nanti di bawah ya teman-teman, menurut kalian ini apa ya teman-teman, ini apa itu, apa Garusup ada bikin sesuatu nanti di next update atau apa gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman, bye bye.